Berhasil piket anak B.J. Habibie, inilah sosok menantu Presiden RI ketiga yang duduki profesi mentereng. Jarang tersorot kamera, inilah sosok menantu Presiden RI ketiga yang berhasil memikat hati anak B.J. Habibie. Selain cantik, wanita yang sukses memikat hati anak B.J. Habibie itu bukanlah orang sembarangan. Pasalnya, menantu Presiden RI ketiga, B.J. Habibie itu memiliki profesi mentereng dan berpengaruh bagi negara. Sosok wanita tersebut merupakan istri dari Tarek Kemal Habibie. Sebagaimana diketahui, putra bungsu B.J. Habibie sempat jadi sorotan karena memakai penutup mata di sebelah kanan. Tarek Habibie merupakan adik dari Ilham Akbar Habibie yang hanya terpaut usia 4 tahun saja. Dikutip dari tribuneswiki.com, Tarek Habibie lahir pada tahun 1967 sedangkan kakaknya lahir pada tahun 1963. Tarek Habibie pun sudah memiliki seorang istri bernama Widya Leksmanawati. Keduanya menikah pada tahun 1997 silam sebelum B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden RI. Tarek Habibie menikahi Widya Leksmanawati di Masjid Baitur Rahim, Istana Kepresidenan, Jakarta, 12 April 1997. Saat itu B.J. Habibie masih menjabat sebagai Menristek atau Ketua BPPT. Dari pernikahannya, Tarek Habibie dan Widya Leksmanawati dikaruniai tiga orang anak, yakni Farah Aziza Habibie, Farhan Sultan Habibie, dan Felicia Rashida Habibie. Menantu B.J. Habibie itu sendiri ternyata bukan orang sembarangan. Mengutip dari Stylo, ID, Widya Leksmanawati atau yang dikenal Widya Habibie ternyata berprofesi sebagai dokter gigi di TNI AL. Meski jarang terekspos, potret menantu B.J. Habibie itu bisa dilihat dari postingan di akun Instagram putrinya, Farah Aziza Habibie. Berikut potret cantik Widya Habibie, menantu Presiden ketiga RI tersebut. 1. Widya Habibie tampak berfoto dengan putrinya, Farah Aziza Habibie. Widya Habibie tampil anggun dalam balutan kebaya model kutu baru, lengkap dengan pemakaian selendang berwarna orange. 2. Widya Habibie saat berkumpul dengan B.J. Habibie dan suami, serta anak dan para keponakannya. Ia terlihat tampil cantik dalam balutan busana berwarna putih, lengkap dengan pemakaian kalung mutiara berwarna senada. 3. Widya Habibie juga sempat terlihat berfoto bersama keluarga besar B.J. Habibie. Menantu B.J. Habibie itu tampak mengenakan kemeja berwarna putih lengan panjang, yang dipadukan dengan tampilan rambut terurai natural andalannya. 4. Widya Habibie tampil kompak mengenakan busana kaftan dengan kedua putrinya. Istri dari Tarek Habibie itu tampak mengenakan busana muslim model kaftan dengan corak batik megamendung. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini menantu B.J. Habibie ini terlihat tampil dengan gaya rambut sedikit bergelombang.